Sedih banget yang pasti, apalagi di Cianjur kan keluarga besar itu semua, dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Cianjur, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, dan tidak ada lagi gempa susulan. Untuk para korban jiwa keluarga ini tinggalkan, semoga diberikan kekuatan. Insyaallah kita semua yang di sini, saya khusus pribadi mendoakan yang terbaik. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Support dan doakan bisa dari mana aja. Insyaallah Dede tadi sih udah ngobrol sama keluarga, sama suami untuk baiknya apakah kita kesana atau tidak. Kita memberikan support dan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Beberapa waktu lalu pun Lesti masih dan terus memunajatkan doa pada keluarganya, pada saudara-saudaranya di Cianjur. Ya Allah, lindungi keluarga-keluarga di Cianjur, dengan emotikon menangis dan doa yang tak terhingga tentunya, guys. Ya, kita doakan semoga hal tersebut menjadi ujian bagi kita dan pelapang dosa serta kita semua, saudara-saudara kita di Cianjur yang mendapatkan musibah ini. Semoga diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk menerima ujian ini dan dilapangkan hatinya serta dimudahkan jalannya untuk ke depan. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.